Bunda pernah keguguran ya, terus sama Bunda masih sempat hamil terus keguguran. Kok senyum? Ah, jangan bahas ke seluruh deh, yang ini dulu aja. Tapi benar ada kabar itu. Benar ada kabar itu. Nanti aja lah, mungkin nanti ada bukti-bukti baru lagi. Kan masih suami istri, enggak salah. Enggak salah kan? Ada seasonnya, ntar gue ngomong diperlebar sama mereka. Mas, ini aja deh. Jadi mengenai kehamilan gimana, Chris? Benar kan keguguran kan? Pernah hamil dan gugur. Tarah aja lah bahas itu ah. Ya itu katanya kegugurannya di rumah sakit. Di sebuah rumah sakit. Pernah hamil apa enggak? Dia nggak bakal ngaku. Ini kan lu sebagai suaminya. Nikah aja kagak ngaku, gimana bilang hamil? Gua tunggu dia nyerang gua di bagian itu, baru gua buktikan kebenarannya. Oh gitu. Nunggu diserang dulu. Gua serang dulu, kalau dia masih kalem, gak menyerang ke situ ya gua pun juga. Intinya gua gak mau cari keributan. Kalau kalian nanya nih, terus dia nyerang gue, ngaku-ngaku tuh misalnya gitu ya, baru gua serang balik. Gua akan buktikan kalau itu pernah terjadi. Cuman, ya tapi dijawab dulu aja, itu pernah terjadi. Pernah terjadi kehamilan terus kalau pernah terjadi, gitu. No komen dulu kok masalah itu. Soalnya dapat bisikan dari netizen katanya kegugurannya di rumah sakit di Jatinegara gitu loh. Cek aja, kan ada rumah sakit satu tuh. Ya, cek aja situ tuh. Ada enggak pasien atas nama bla 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 bla. Kok tahu di Jatinegara ada rumah sakit? Ada lah. Ada satu. Gua kan dulu taksi online, men. Gua paham gitu rumah sakit ada di sebelah mana gua ngerti. Yes. Next. Ya. Kapan sih kegugurannya, Chris? Kapan kegugurannya? Awah. Tuh komen.